Simon Cowell and Putri Aryani's viral confession in front of all the media crew is that they are ready to convert to Islam if Putri Aryani wins AGT. Simon Cowell and Putri Aryani's viral confession in front of all the media crew is that they are ready to convert to Islam if Putri Aryani 2023 suddenly made the Indonesian and American public excited. Putri Aryani akhirnya tampil di babak semifinal America's Got Talent. Penyanyi Indonesia berusia 17 tahun itu melantunkan lagu I Still Have yang dipopulerkan oleh band U2. Dan inilah penampilan Putri. First slot for me, AGT's already changed my life. A standout performance by Putri Aryani. Oh, yeah. Yes. I want to ask you your thoughts on her performance. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribuns TV. Welcome back to channel Taribuns TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis hari ini dan juga kabar terupdate tentang Putri Aryani. Simon Cowell galak kepada kontestan lain. Ini pengakuannya tentang Putri Aryani saat diwawancarai oleh The Buzz. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, alangkah baiknya kepada sahabat Taribuns TV untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Simon Cowell, juri America's Got Talent AGT, dikenal galak dan melontarkan kritik super pedas kepada kontestan, tak terkecuali pada AGT 2023. Namun Simon Cowell tidak hanya penuh kagum kepada Putri Aryani. Saat audisi, Cowell memberikan golden buzzer untuk Putri Aryani sehingga bisa tampil di semifinal AGT 2023. Di semifinal AGT 2023, penampilan luar biasa Putri Aryani saat membawakan lagu milik band U2 membuat Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan juga Howie Mandel terkesima Putri lolos ke final. Putri Aryani, ikutan America's Got Talent 2023, ingin jadi diva dunia seperti Whitney Houston hingga Celine Dion. Aku ingin ikut AGT untuk menjadi diva dunia, ungkap Putri Aryani saat diwawancarai oleh The Buzz. Penyanyi difabel asal Yogyakarta ini mengaku menjadi diva adalah mimpi dan cita-citanya sejak kecil. Putri pengen jadi diva internasional seperti Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey karena Putri adalah ngefans dari dulu, tutur Putri Aryani. Di sisi lain, Putri Aryani menjelaskan bahwa mimpi jadi diva bukan untuk dirinya sendiri. Putri merasa dirinya akan bisa bermanfaat lebih lagi untuk banyak orang jika sukses menjadi diva. Bila mau terjun ke dunia menyanyi, Simon Cowell yakin Putri Aryani akan sangat sukses. Maksud saya selalu ada untuk memberi mereka nasihat dan bantuan jika mereka membutuhkannya. Dan tahukah Anda, kami sudah memiliki hubungan yang baik, ungkapnya. Dia mempunyai suara yang brilian, dan kami baru saja mengonfirmasi duet yang luar biasa untuknya, ungkap Simon Cowell. Usai Putri Aryani menyanyikan cover lagu kelompok band U2, diiringi pemain grand pianonya sendiri, Simon Cowell langsung naik ke panggung untuk memujinya. Saya sebenarnya tidak bisa mengucapkan kata-kata saat ini, ucap Simon Cowell, terus terang seperti yang dikutip dari Billboard.com. Suaramu sangat indah, versi yang sangat indah, dan sejujurnya Putri Aryani itulah alasanku masih melakukannya untuk saat-saat seperti ini.
Sungguh, itu sangat indah, ungkapnya lagi. Banyak penggemar America's Got Talent menangis tersedu-sedu karena penampilan luar biasa dari penyanyi buta berusia 17 tahun itu. Bahkan, Simon Cowell yang suka memberikan komentar super pedas dan galak pun tampak terharu dan membuatnya menangis. Lima pesaing berat Putri Aryani di babak final AGT 2023 ada Lavender D'Arcangelo. Penampilan Putri Aryani di babak semifinal mendapatkan standing ovation dari juri dan penonton yang hadir di Pasadena Civic Auditorium. Simon Cowell terkesan dengan keindahan suara Putri Aryani dan mengatakan bahwa dia tidak bisa berkata-kata. Sofia Vergara juga terpesona dengan kualitas vokal Putri Aryani yang menurutnya merupakan yang terindah yang pernah dia dengar sepanjang hidupnya. Di babak final, Putri Aryani akan bersaing dengan 5 kontestan lainnya. Mereka adalah Mzansi, Ioch Koir, Lavender D'Arcangelo, Adrian Stoika, Anne Hurricane, Ahren Belisle, dan Mur Murasion. Babak final America's Got Talent akan tayang pada Selasa 26 Oktober malam waktu Amerika Serikat atau Rabu 27 Oktober pagi waktu Indonesia. Pengumuman juara AGT musim ke-18 akan dilakukan keesokan harinya. Para penggemar dan penonton dapat menyaksikan penampilan Putri Aryani dan kontestan lainnya di babak final melalui saluran YouTube resmi America's Got Talent dan layanan streaming saluran NBC. Keberhasilan Putri Aryani sebagai peserta Indonesia di panggung internasional seperti America's Got Talent memberikan inspirasi dan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia serta menunjukkan bakat yang luar biasa dari putra-putri Indonesia di dunia hiburan global. Simon Cowell membeberkan Putri Aryani akan tampil duet dengan penyanyi yang masih dirahasiakan di final America's Got Talent 2023 nanti. Kami baru saja mendapat konfirmasi bahwa akan ada duet yang luar biasa untuk Putri Aryani, kata Simon Cowell kepada The Buzz yang tayang di YouTube pada Selasa kemarin. Simon Cowell mengatakan duet tersebut akan terjadi di hari pengumuman juara AGT 2023. Meski demikian, ia belum bisa membocorkan nama penyanyi yang akan berduet dengan finalis asal Indonesia itu. Simon Cowell and Putri Aryani's viral confession in front of all the media crew is that they are ready to convert to Islam in AGT 2023. Suddenly made the Indonesian and American public excited. For me, AGT's already changed my life. A standout performance by Putri Aryani. Yeah. Yes. I want to ask you your thoughts on her performance.